So ya yeah, what's up guys, balik lagi sama gua di KGIC. Saya jadi di pertemuan kali ini ya gua bakal mainin game Utopia Original lagi ya teman-teman. Oke. Jadi di sini gua bakal ngasih tips lagi ya teman-teman. Tentunya buat para newbie ya teman-teman. Oke. Sesuai thumbnail di atas ya teman-teman, di thumbnail lah pokoknya. Oke, jadi di situ saya mau ngasih tips ya teman-teman. Cara dapetin parrot ya. Cara dapetin parrot dalam satu hari itu pokoknya bisa lah teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngikutin cara ini ya teman-teman, tentunya kalian itu harus apa namanya, harus niat ya teman-teman. Oke, intinya niat ya, ingat intinya niat. Kalau kalian niat itu pasti insyaallah lah kalian itu bakalan dapet teman-teman. Oke, saya langsung aja teman-teman, kita lanjut ke tipsnya teman-teman. Oke, jadi tipsnya yaitu ya teman-teman, kalian itu nggak mancing ya teman-teman, bukan mancing, nggak mancing. Jadi kalian itu apa ya, pakai beli teman-teman. Nah oke, kalau kalian mancing terus dapetin abalonnya teman-teman, gimana ya, dalam satu hari itu bisa, cuman prosesnya lama teman-teman. Lain lagi mau ngetemnya teman-teman. Kalau kalian mau cepet ya teman, ya tentunya itu hanya pakai GC teman-teman, gold coin ya. Oke, jadi di TH ya teman-teman, kalian itu beli ya peratnya teman. Oke, jadi di sini gua bakal ngasih cara ya kalian itu cepet dapet peratnya dalam satu hari ya, menggunakan GC. Nah jadi GC nya itu teman-teman, kalian dapetinnya dari mana? Nah jadi di sini teman-teman gua bakal ngasih caranya teman-teman. Oke, jadi dulu ya teman-teman, gua itu pakai apa ya, pakai kuda teman-teman. Enggak, kalau dulu kan kepengen bener teman-teman, kepengen bener naikin naga, naga anjir, mentang-mentang ada naga anjir, pakai parrot ya teman-teman. Nah oke, jadi dulu kepengen bener dah naikin parrot. Jadi sampai sekarang itu teman-teman, gua udah naik pangkat gitu, nggak lagi parrot ya teman-teman. Jadi di sini gua ngasih cara buat para newbie ya teman-teman. Oke, nah jadi waktu itu ya teman-teman, dulu ya gua kepengen bener lah. Jadi ada dari teman gua ya yang ngasih saran ya, ngasih saran gua ke gua ya. Itu disuruh mencari pasir ya teman-teman. Oke, walaupun pasir itu murah ya, jangan kalian jangan anggap remeh ya teman-teman. Oke, jadi dulu itu gua ngumpulin pasir ya teman-teman, buat itu mau beli peratnya ya teman-teman. Oke, jadi di sini ya, buat para newbie ya, gua saranin deh buat kalian ya yang untuk mau apa namanya, mau itu dapetin perat dengan cepat ya teman-teman, kalian tuh harus niat cari pasir ya teman-teman, niat cari pasir ya, pokoknya kumpulin banyak dah. Kalau keberatan gitu kan, kalian taruh di box ya, pokoknya jangan sampai hilang ya teman-teman, takut di PK ntar anjir. Oh iya teman-teman, gua lupa mau ngasih lokasi tempat farming apa namanya, itu pasir ya teman-teman, gua lupa. Nah jadi kalian itu bisa cari di pulau jadi player, jadi di sini ya teman-teman. Oke, nah jadi pokoknya itu dari situ, dari sini sampai ke tower apa namanya, fragment ya. Nah jadi pokoknya dari sini ya teman-teman, kalian kumpulinnya. Kalau udah nyampe ke apa namanya, tower sana ya teman-teman, kalian balik lagi ke sini teman-teman, dia itu ada lagi teman. Nah jadi gitulah pokoknya. Dan di sini ya teman-teman, gua itu dapetin kalau nggak salah itu, kalau dari tower sini ya, tower jadi ke sana fragment itu, gua dapetin 1k apa namanya, 1k itu pasir teman-teman. Jadi kalau kalian niat sih ya keliling aja teman, biar apa namanya, biar cepet dapat gitu.
Oke, jadi selain cari pasir ya teman-teman, gue saranin itu kalian ngumpulin stem stone ya teman-teman. Oke, jadi itu lumayan mahal teman-teman. Jadi harga 2 stem stone itu kurang lebih 1 GC ya teman-teman. Oke, jadi di sini pakai sihir api ya teman-teman. Kalian bisa sihir api gambar lob ya teman-teman. Oke, dan di sini kita nanti kalian tuh apa namanya sihir ke gold ya teman, gold sama silver ya teman. Kalau besi sama kristal tuh nggak bisa ya teman. Oke, nah dan kita dapetin stem stone 1 ya teman. Oke, dan jika kalian itu lama nunggunya teman, lama nunggu apa namanya sihirnya pulih kembali ya teman, kalian itu bisa juga pakai cara 3 akun ya teman. Misal kalian ganti-ganti akun gitu, itu biar gak kelamaan gitu. Oke, caranya gimana ya teman? Oke, jadi di sini gua bakal ngasih caranya ya teman. Jadi bentar dulu teman, gua lagi nambang ini dulu. Oke, nah setelah ini ya teman, kalian itu pindah akunnya gimana ya teman? Oke, jadi kalian itu sejenis relog ya teman. Oke, bentar kita relog dulu ya teman. Oke, nah ya. Nah di sini ya teman, kalian pencet aja role selection ya teman. Oke, kita tunggu ya. Nah oke, jadi di sini ada 3 cara ya teman. Jadi kalian bikin kayak gini ya teman. Minimal kalian itu yang 2 cara ini ya teman, kalian itu harus apa ya, udah punya tongkat sihir gitu teman. Jadi kalau udah punya ya teman-teman, kalian bisa gunakan cara tuyul dua itu buat apa namanya, buat apa sihir kan. Nah oke, jadi di sini kan masih belum kepake teman-teman. Nah oke, jadi langsung aja ya teman, kita ke sana teman. Nah oke, jadi di sini ya teman-teman, kalian simpan char tuyul kalian itu di sini buat kalian kalau mau nambang stem stone kan gak capek-capek gitu memindahkan apa akun tuyul gitu. Oke, jadi di sini kita bakal sharekan ke gold mine-nya ya teman-teman. Oke, jadi setelah ini ya teman-teman, kalian apa namanya role selection lagi ya teman, kalian pindahkan akun ke akun char utama ya teman. Oke, nah tuh kan ada anjir, orangnya masih ada anjir. Oke, jadi gitu ya teman-teman caranya. Pokoknya tinggal kalian tambang gitu kan. Nah, mungkin dari kalian yang belum tahu ya, silahkan gunakan cara ini ya teman. Biar cepat lah pokoknya dapatnya teman. Oke, jadi setelah apa ya? Kok panjang bener dah. Oke, jadi selain stem stone ya teman-teman, kalian bisa juga nambang nambang pohon gitu kan, dapetin resin ya teman, resin sama rubber gitu dan lain-lain. Pokoknya yang 2 ini ya teman-teman, gua rekomendasikan ya teman-teman buat kalian para newbie ya teman. Oke, oke mungkin segini saja video saya, dan jangan lupa ya mengklik tombol subscribe, like dan share juga ya teman-teman ke teman kalian. Dan saya sangat berterima kasih ya teman atas kalian yang udah nonton video ini ya teman, dan men-subscribe video ini ya, channel ini teman-teman. Oke, dan see you next time and bye-bye.